Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian umum hari ini. Marilah kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian, Tuhan besertamu. Nas pembuka pada hari ini terambil dari kitab Filipi pasal yang kedua ayatnya yang keempat yang berbunyi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Marilah kita nyatakan cinta kita dan datang menghadap Dia seperti pada KPPK nomor 4 yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang bersoraklah sehati memuji Dia, sehati memuji Dia menghadap tahtanya, menghadap tahtanya menuju ke Sion tempat yang yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau. Namun semua anaknya, namun semua anaknya memuji kasihnya, memuji kasihnya. Yang indah kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah hapus air matamu, tempuh jalan iman. Jalan Immanuel sampai surga mulia, sampai surga mulia menuju ke Sion tempat yang indah kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam ibadah, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Maha Baik, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengaku dosa kami. Kami yang menyatakan cinta Tuhan, namun dalam keseharian kami, banyak hal yang membuat hati-Mu terluka. Betapa seringnya kami memohon ampun, namun betapa sering pula kami mengulang kesalahan kami. Dalam hati kami, seringkali tersimpan hal-hal yang jahat. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau tinggalkan kami. Ampuni kesalahan kami ya Tuhan. Ajari kami untuk dapat hidup baik, hidup yang berkenan di hadapan-Mu, dan dapat mengasihi banyak orang lain. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Dan sebagai orang yang telah diampuni, marilah kita menjalani hidup baru dengan menerima berita anugerah yang tertera di dalam kitab Markus pasal yang ke-8 ayatnya 35 dan 36.
Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat sekalian dapat saling memberikan salam kepada anggota keluarga di rumah masing-masing. Kita yang telah memiliki hidup baru, marilah kita menyanyikan lagu yang terambil dari KPPK nomor 325, Ku Memilih Yesus. Dan lagu ini yang akan mengantarkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yosef Theo. Selamat pagi, GKI Agape, apa kabar? Sudah lama saya nggak ketemu dengan segenap jemaat GKI Agape. Puji Tuhan, hari ini saya bisa memimpin kebaktian Minggu 21 Juni 2020. Semoga kita semuanya bisa mendapat berkat dari kebaktian hari ini. Siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, kami berterima kasih untuk minggu ini kami bisa kebaktian di dalam segala situasi yang serba terbatas. Tapi firman-Mu tidak terbatas, menembus segala tembok waktu dan sebagainya. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan, berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan terambil dari Yakobus 4 ayat 1-10. Temanya adalah sesama lebih penting dari saya. Tapi saya tidak akan membaca 10 ayat ini. Saya baca beberapa ayat, lalu pengajarannya apa, pelajarannya apa, lalu baca ayat lagi berikutnya, terus kita demikian sampai kita akan ketemu 4 poin yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, pengajaran yang pertama adalah masalah kehidupan dimulai dari sifat mementingkan diri sendiri dan karakter egois. Saya menyebutkan egois itu sebagai sebuah karakter, karena ini jahat sekali. Jadi masalah itu muncul bukan dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari situasi. Tapi masalah muncul dari dalam diri kita sendiri. Dari sifat mementingkan diri sendiri dan karakter yang egois. Ayatnya ada di Yakobus 4, 1 dan 2. Saya bacakan. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, lah kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kita bandingkan dengan Yakobus 4 ayat 1 dan 2 dengan Yakobus 3, 14-16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, iri hati dan egoisme itu adalah sifat dan karakter jahat. Bahwa saya adalah yang paling utama. Saya harus utama. Yang lain harus nomor dua. Yang lain entah terserah. Bahkan bila perlu, yang lain itu dikurbankan. Untuk saya. Demi saya. Ini karakter yang jahat sekali. Saya harus segala-galanya. Saya nomor satu, yang lain terserah. Dibuang gak apa-apa, dikorbankan gak apa-apa. Yang penting demi kepentingan dan egoisme saya. Egoisme itu melahirkan iri hati. Dari sifat egois, karakter egois itu melahirkan iri hati. Iri hati dari bahasa Yunani zailo, yaitu dengan giat berusaha untuk sesuatu yang jahat. Kalau kita dengan giat berjuang untuk sesuatu yang positif, yang baik, tidak apa-apa. Tapi ini yang jahat kita berjuang. Terjemahan lain itu adalah berdengki. Apa iri hati dan dengki bedanya? Iri hati itu adalah apa yang orang lain punya, saya harus punya. Tapi dengki lebih jahat. Apa yang saya tidak punya, orang lain tidak boleh punya. Itu berusaha sedemikian rupa. Dan dari iri hati dan dengki ini melahirkan pertengkaran, keributan, akhirnya bermusuhan. Dari bermusuhan, ribut, akhirnya dendam. Dendam akhirnya melahirkan pembunuhan. Dari kata Yunani, fonyo'o. Apa itu fonyo'o? Artinya membunuh secara fisik sampai menghilangkan nyawa, tapi juga bisa artinya membunuh semangat atau menyengsarakan hidup orang lain. Kita marah. Pokoknya gue sengsarain hidup lu dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang sangat jahat sekali. Pelajaran yang pertama. Buang egoisme dalam diri kita. Masalah dalam hidup kita itu bersumber bukan dari orang lain. Tapi dari sifat karakter egois yang selalu mau menang sendiri pada diri kita. Buang. Gereja seringkali ribut. Gereja seringkali cekcok.
Gereja seringkali jemaatnya pindah-pindah-pindah. Kenapa? Karena di mana-mana selalu tidak pernah berubah. Ada sifat jahat, karakter egois yang selalu mau mementingkan diri sendiri dan mau menang diri sendiri. Sifat egoisme itu melahirkan banyak ketakutan dan kekhawatiran. Takut tidak makan, takut tidak kebahagiaan, takut tidak punya pakaian, takut kalah, takut dihina, takut miskin, takut direndahkan. Ketakutan. Kalau takut miskin, ya bekerja. Bukan egoisme dan iri hati dan sebagainya. Kalau takut tidak punya pakaian, mari kita bekerja. Mari kita hidup dengan baik di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan. Coba bandingkan dengan Matius 6:25-34. Kekhawatiran itu menggerogoti hidup kita. Sampai seringkali kita hidup seolah-olah tidak punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengajaran yang kedua, saudara-saudara. Ini pengajarannya makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kekristenan atau dunia gereja, saya sebut begitu, sudah dirusak oleh nafsu duniawi orang Kristen. Jadi kekristenan, saudara-saudara, perhatikan, kekristenan tidak dirusak oleh orang non-Kristen. Tapi kekristenan justru dirusak oleh orang-orang Kristen yang masih punya nafsu iri hati, nafsu egoisme, dan sebagainya. Yakobus 4 ayat 3. Saya beri kurung, itu sebetulnya Yakobus 4 ayat 2b. Ya harusnya ayat 2b ini masuk di ayat 3, tidak di ayat 2. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu iri hati, mencapai, mau berusaha tidak tercapai. Akhirnya dia pakai cara apa? Cara rohani. Kalau pakai cara duniawi untuk mencapai sesuatu yang duniawi tidak tercapai, maka dia jahat nih. Dia pakai cara rohani untuk mencapai maksud yang jahat itu. Ayat 3. Atau kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan, jahat sekali. Orang mencapai dosa dengan cara rohani. Ada orang Kristen tujuan dia percaya Yesus, tujuan ke gereja, tujuan berdoa, tujuan pelayanan. Bukan untuk memuliakan Kristus, bukan untuk membentuk karakter Kristus muncul di dalam diri dia. Tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan egoismenya. Saudara-saudara, karena egoisme dan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan iri hati nomor satu, harus nomor satu, maka akhirnya segala cara dipakai. Gereja dipolitisir, gereja dibisniskan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Karunia-karunia rohani dibisniskan, ornamen-ornamen gereja dibisniskan, dan sebagainya. Sakramen pun bisa dibisniskan, saudara-saudara. Bagi saya, saudara-saudara, mohon maaf, Yudas seharusnya bisa lebih sukses kalau dia jadi bisnismen. Tapi dia jadi rasul. Tapi karena sifat iri hatinya, egoisnya itu tetap dipelihara, akhirnya segala pelayanannya itu dia pikir dengan uang. Yesus pun dijual. Karl Marx misalnya, saudara-saudara. Dia bilang bahwa ekonomi itu dasar dari segala sesuatu, termasuk agama. Setuju tidak? Ekonomi itu dasar segala sesuatu, termasuk agama. Jadi orang bikin gereja, bikin agama, itu semuanya duit ujung-ujungnya. Tapi Max Weber berkata, tidak, salah Karl Marx. Bukan ekonomi dasar segala sesuatu, tapi imanlah dasar segala sesuatu, termasuk ekonomi. Berbisnislah dengan cara rohani dan sebagainya. Itu kurang lebih yang mau dikatakan, saudara-saudara. Saudara-saudara, pelajaran yang kedua. Gereja jangan dijadikan tempat untuk memenuhi keinginan iri hati dan egoisme kita. Jangan. Kita pergi ke gereja untuk membentuk karakter Kristus muncul dalam kehidupan kita. Gereja jangan dipakai untuk memenuhi ambisi egois kita. Ambisi atau iri hati kita. Pakai cara lain tidak bisa, pakai cara rohani dan sebagainya. Jangan. Gereja jangan dipakai untuk hal-hal yang duniawi. Tapi kita ke gereja untuk menaklukkan ego kita. Untuk membimbing kita supaya karakter Kristus itu muncul di dalam kehidupan kita. Apakah makin hari kita ke gereja makin membuat kita menjadi lebih baik? Menjadi lebih hidup seturut dengan Kristus? Atau makin hari kita ke gereja, kita makin egois, kita makin jahat, kita makin iri. Maka sebetulnya kita telah salah
di dalam tujuan kita bergereja. Bernard Clairvaux itu dia berkata sangat bagus sekali. States of love. Stage yang pertama adalah loving self for self's sake. Artinya, saya mengasihi diri saya untuk diri saya sendiri, demi diri saya sendiri. Oke lah, katanya itu adalah natural, itu normal. Yang kedua adalah loving God for self's sake. Artinya, loving God because of what God does. Artinya, saya mengasihi Allah untuk diri saya sendiri sebetulnya. Hati-hati, ini banyak orang Kristen seperti ini. Mengasihi Allah, tapi sebetulnya untuk diri sendiri. Mengasihi Allah, ada maksud motivasi yang salah. Mengasihi Allah, melayani Allah, mencintai Allah, memuji Allah, mempersembahkan persembahan adalah untuk dirinya sendiri, untuk memuliakan dirinya sendiri. Ketika Allah tidak mengabulkan doanya, maka dia akan meninggalkan Tuhan. Stage yang ketiga, loving God for God's sake. Apa artinya itu? Loving God because of who God is. Artinya saya mengasihi Allah demi Allah, untuk Allah. Yang keempat, loving self for God's sake. Apa artinya ini? Loving self as God created vessel, wholly reflecting the glory of God as a living expression of God's will. Artinya, saya mengasihi diri saya untuk dipersembahkan totalitas buat Tuhan. Saya berkorban, saya totalitas mengabdi kepada Tuhan. Saya kira stage yang ketiga dan stage yang keempat inilah yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, saudara berada di stage yang mana dalam mengasihi Tuhan? Saudara berada di level yang mana mengasihi Tuhan? Saudara hari ini mengasihi Tuhan hanya untuk dirimu sendiri? Atau saudara mengasihi Tuhan untuk Tuhan? Atau lebih dalam lagi, saudara mengasihi diri, merawat diri kita, berkorban segala bagi kemuliaan nama Tuhan? Sekarang kita bahas pengajaran yang ketiga. Jadilah garam dan terang dunia, bukan digarami dan diterangi oleh dunia. Menjadi sahabat Allah, bukan sahabat dunia. Yakobus 4 ayat 4 sampai dengan 6. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu, ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ayat yang ke-4 itu mengajarkan jelas sekali kepada kita. Menjadi sobat dunia, bisa, tapi engkau menjadi musuh Allah. Atau, engkau mau menjadi sahabat Allah, memang kau akan menjadi musuh dunia. Mana pilihannya? Ayat yang ke-5, Tuhan mau berkata begini, Allah mau berdiam dalam diri kita, agar kita selalu diingatkan, jangan menjadi sahabat dunia, karena dunia bisa menjatuhkan, dan menjauhkan kita dari kasih Allah. Ayat yang ke-6, jangan sombong, jangan sok kuat, nggak akan terpengaruh oleh dunia ini. Jangan, jangan seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi dengan siapa engkau bergaul, engkau akan lebih cepat terpengaruh daripada engkau mempengaruhi. Itu sebabnya, saudara-saudara, kita jadi orang Kristen, kita menjadi garam dan terang. Kita mempengaruhi dunia ini. Kita mempengaruhi sekitar kita. Tapi kalau kita tidak bisa mempengaruhi dunia ini, paling tidak kita jangan dipengaruhi. Berapa banyak gereja sudah kehilangan karakter Kristusnya? Berapa banyak gereja justru memasukkan unsur-unsur duniawi untuk dipakai menyembah kepada Tuhan. Hanya sekedar supaya gereja itu rame, laku, dan sebagainya. Dan maaf, supaya persembahannya jadi banyak. No, jangan. Gereja kalau tidak bisa mempengaruhi, paling tidak dia tetap berdiri tegak, tidak dipengaruhi oleh dunia ini. Pelajaran ketiga. Pengajaran ketiga. Pelajaran ketiga. Menjadi orang Kristen itu mau tidak mau harus hidup di dunia. No choice.
Kita nggak bisa hidup di planet lain. Kita hidup di dunia ini. Tetapi kita bisa memilih, saudara-saudara. Kita bisa memilih hidup dengan cara apa? Ya, hidup di dunia pakai cara Kristus atau hidup di dunia dengan cara duniawi. Kita punya dua kaki. Tapi kita tidak bisa berjalan, dua kaki ini berjalan sederap. Kalau sederap jadi lompat-lompat seperti ini, saudara-saudara. Ya, kaki kanan dan kaki kiri memang tidak bisa sederap berjalan, tetapi satu tujuan selalu. Tidak bisa terpisah sendiri-sendiri. Tuhan berkata bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Matius 6 ayat 24. Kita perlu memutuskan dan memilih salah satu. Kita nggak bisa memilih keduanya. Kita harus memilih kepada siapa kita mengabdi dan sebagainya. Saudara-saudara, dunia mengajarkan utamakan diri kita, masa bodoh sama yang lain. Utamakan diri kita, sikap yang lain dan sebagainya. Saya kira itu salah. Filipi 2 ayat 4. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Bahkan kepentingan orang lain itu harus kita lebih utamakan daripada kepentingan diri kita sendiri. Mari kita mengerti bahwa sikap mementingkan sesama memiliki dampak bagi perubahan hidup sesamanya daripada menunjukkan sikap egois. Tuhan Yesus akan memenuhi kepentingan kita ketika kita memenuhi kepentingan orang lain terlebih dahulu. Saudara-saudara, mari belajar bersama-sama dari firman Tuhan hari ini. Siapa yang kau pentingkan dalam hidupmu? Selalu dirimu, selalu keluargamu, atau engkau mementingkan juga orang lain, mementingkan juga gereja, pelayanan, pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau kita mementingkan orang lain, maka jangan khawatir, Tuhan akan melipat gandakan memenuhi kebutuhan kita dan keluarga kita. Saudara-saudara, pengajaran yang keempat, rendahkan diri, mendekat pada Allah, dan tunduklah pada Allah. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan, atau baik kita baca bersama-sama, saya sudah ketikkan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacita dengan duka cita. Perhatikan yang saya garis bawahi itu semuanya. Tunduklah, lawanlah, mendekatlah, tahirkanlah, sucikanlah, dan sadarilah. Sadarilah keadaan diri kita. Dan segera membangun karakter Kristus. Ayat yang ke-10 kita baca sama-sama. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan meninggikan kamu. Perhatikan, rendahkan diri, Allah akan meninggikan. Memenuhi kebutuhan orang lain terlebih dahulu, Allah akan memenuhi kebutuhanmu. Maka pelajaran keempat apa, saudara-saudara? Komunitas Kristen dikenal karena selalu mementingkan kepentingan sesama. Lebih tinggi daripada kepentingannya sendiri. Lihat, komunitas Kristen itu terkenal mementingkan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kisah Rasul pasal 2 ayat 42-47. Gereja dimulai dengan sifat mementingkan kelompok, bukan individu. Sehingga perhatikan, gereja makin lama makin disenangi. Padahal tidak ada kebaktian-kebaktian. Pertama saja Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Tapi setelah itu mereka, orang-orang percaya, berkumpul bersama-sama, mementingkan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Mereka menjual segala sesuatu demi memenuhi kepentingan kebersamaan dan sebagainya. Tidak ada egoisme. Sehingga apa yang terjadi? Makin hari mereka makin disenangi, makin hari makin dicintai, gereja makin besar. Akhirnya apa? 3.000 orang menjadi anggota gereja pertama. Saudara-saudara, tetapi kesaksian gereja dirusak oleh orang-orang Kristen yang super egois. Sehingga kebaktian seperti apapun, PI penginjilan seperti apapun, tetap saja kekristenan tidak menarik, malah makin dibenci. Kenapa? Selalu ada udang di balik batu, kasih yang tidak tulus, dan lain sebagainya. Kita memberi bantuan supaya kita tidak diganggu, dan lain sebagainya. Akhirnya, sifat gereja juga menjadi begitu, mementingkan diri sendiri, dan egoisme, dan sebagainya.
Buang sifat egois itu, karena itu merusak citra gereja. GKI Agape tidak boleh jemaatnya itu adalah jemaat-jemaat yang saling egois, saling sikut, mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. No, ini satu tubuh Kristus, Agape. Mari kita bersama-sama belajar untuk menempatkan kepentingan sesama, kepentingan tubuh Kristus Agape ini lebih tinggi, lebih utama daripada kepentingan sendiri-sendiri. Saudara, ada kisah yang menarik untuk menggambarkan iri dan dengki ini begitu jahat dan merusak. Ada dua orang, untuk lebih mudahnya, dua orang ini yang satu namanya iri, yang satu namanya dengki. Si iri ini kalau lihat dengki punya apa, dia harus punya. Begitu juga si dengki, iri punya apa, dia harus punya juga. Bahkan kalau dia nggak bisa punya apa yang iri punya, maka dia cenderung merusak apa yang dipunyai oleh iri, supaya dua-duanya jadi nggak punya dan sebagainya. Satu kali malaikat datang kepada si iri, lalu malaikat berkata, hari ini spesial, hanya hari ini, kamu minta apa saja, akan kukabulkan. Tapi si iri berkata begini, apakah malaikat sudah pergi ke rumah dengki? Oh, belum. Oh, silakan kalau boleh malaikat pergi ke dengki terlebih dahulu. Apa yang diminta oleh dengki, berikan kepadaku dua kali lipat. Kalau si dengki minta satu, berikan kepadaku dua. Kalau si dengki minta dua, berikan kepadaku empat. Begitu kata si iri. Malaikat pergilah ke dengki. Berkata kepada dengki, dengki hari ini kamu boleh minta apa saja akan kukabulkan. Hanya hari ini. Si dengki berkata, apakah malaikat sudah pergi ke iri? Malaikat berkata, ya aku sudah pergi ke iri. Apa yang iri katakan, kata dengki. Malaikat berkata, iri berkata, apa yang kamu minta, berikan kepadanya dua kali lipat. Wah, si dengki pikir, kalah lagi aku. Kalau aku minta ini, pasti dikasih dua kali lipat kepada si iri. Kalau diminta ini dan sebagainya, maka dia akan menang dua kali lipat. Maka pikir-pikir-pikir, dengki berkata begini. Kalau begitu malaikat, berikan aku satu mata kubutakan, kata dengki. Satu mata kubutakan. Saudara mengerti? Berarti si iri akan dua-duanya buta matanya. Dan itulah dengki. Dengki lebih jahat daripada iri. Karena dia akan selalu kalah, maka apa yang dia tidak punya, orang lain gak boleh punya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di gereja tidak ada yang jemaat yang namanya iri dan dengki, tidak ada. Tapi roh iri, spirit dengki, itu banyak sekali di setiap gereja. Mari kita berkata bersama-sama di dalam hati kita, segenap jemaat GKI Agape. GKI Agape tidak boleh di dalamnya ada spirit, roh, dan dengki. Kita bersama-sama merenungkan. Supaya ini boleh tidak ada di dalam diri kita, baik iri maupun dengki. Saudara-saudara, akhirnya kesimpulan akhir adalah, satu, buanglah sifat iri hati, dengki, dan karakter egois di dalam diri kita. Aman, Agape akan banyak menjadi berkat membangun karakter Kristus dan menjadi berkat bagi lingkungannya. Yang kedua, percaya dan beriman kepada Yesus dengan jujur. Bukan membisniskan iman. Loving God for God's sake or loving self for God's sake. Artinya, mari kita mengasihi diri kita untuk Tuhan. Mari kita mengasihi Allah untuk dan demi Allah. Hiduplah di dunia dengan cara Kristus, bukan dengan cara duniawi. Yang keempat, jangan rusak citra gereja dengan egois kita. Dengan sifat iri hati kita. Dengan sifat dengki kita. Dan jangan kita pakai cara-cara rohani untuk mencapai tujuan dosa nafsu duniawi kita. Mari kita belajar untuk saling menempatkan kepentingan sesama lebih tinggi daripada kepentingan sendiri. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Sekarang mari kita silent prayer. Segenap jemaat berdiam diri. Berdoa tenang. Pikirkan, apakah saya masih egois sekali? Apakah saya masih punya sifat iri hati? Apakah kita masih punya sifat dengki? Kalau itu ada, buanglah itu. Jadikanlah kita orang yang rendah hati
punya karakter Kristus. Biarlah kita lebih jujur dalam kita beriman, melayani, percaya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah karakter Kristus makin kental keluar dalam kehidupan kita. Hiduplah di dunia ini dengan cara-cara rohani, dengan cara-cara Kristus. Mari kita bangun citra gereja di Indonesia, di Jakarta, di Kelapa Gading, dari citra gereja AKP. Biarlah kita bangun citra ini dengan kita belajar mementingkan kepentingan bersama, jauh daripada kepentingan egoisme diri kita sendiri. Mari kita berdiam diri, kita berdoa tenang. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa, menguatkan, dan membentuk kami. Kami rindu menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus. Kiranya kami boleh bergereja, berbakti, apapun yang kami lakukan dalam kegiatan rohani kami, itu makin membentuk dunia kami, duniawi kami. Tuhan tolong kami. Janganlah kami menjadi orang Kristen yang iri hati, dengki, dan egois. Itulah yang seringkali merusak relasi kami. Di gereja kami tidak punya sahabat, di gereja kami ribut, saling bermusuhan, oleh karena masing-masing egois, masing-masing iri hati, dengki, dan sebagainya. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Kasihanilah kami, Tuhan. Agar kami bergereja dengan cara lebih jujur. Agar kami hidup di dunia dengan cara rohani, bukan dengan cara duniawi. Dan tolong kami, Tuhan. Supaya citra Kristus, citra Kristen, makin baik melalui kehidupan pribadi kami. Berkati GKI AKP. Agar seluruh jemaatnya membuang iri hati, dengki, dan egois. Sehingga seluruh jemaat belajar untuk mengutamakan kepentingan gereja, kepentingan Kristus, kepentingan jemaat. Mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri, daripada egoisnya sendiri. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus memberkati AKP dan segenap jemaatnya. Supaya tumbuh menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat GKI AKP, kini tibalah saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mau membawa segenap GKI, jemaat GKI AKP, supaya diberikan keteguhan hati dan bisa bertahan dalam situasi yang sulit saat ini. Dan terus berpegang teguh kepada Tuhan, terutama pada saat diterpa masalah ekonomi. Kami tetap mau berpegang teguh dan sekali-kali kami tidak akan pernah melanggar langkah kami keluar dari iman. Supaya kami tetap percaya Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang memenuhi kehidupan kami. Kami ingin ya Tuhan menang dan lulus atas ujian ini. Yang kedua, kami mau berdoa ya Tuhan untuk segenap jemaat GKI AKP yang mengalami kelemahan tubuh. Berikan kekuatan di dalam menjalani pengobatan. Dan supaya terus berharap kepada Tuhan. Dan menanglah kami atas ujian-ujian ini ya Tuhan. Tuhan berkati dokter dan segala obat-obatan. Kami mau berdoa untuk pemimpin Indonesia. Tuhan memberkati, beri hikmat dan bijaksana untuk memimpin negeri ini. Agar dijauhkan dari segala godaan dan mementingkan dari segala kelompok-kelompok, kepentingan kelompok dan sebagainya. Tuhan berkati supaya Indonesia boleh keluar dari resesi ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan staf kabinetnya. Tuhan pimpin dan Tuhan memberkati. Kami mau berdoa untuk Pemprov DKI. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur Anies Baswedan. Tuhan juga memberkati dan menolong agar segala sesuatu bisa diatur sehingga Jakarta boleh terus melewati pandemik ini dengan baik dan rakyat boleh dipulihkan. Kami mau berdoa juga untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Kau pimpin dan berkati supaya semua rakyat Indonesia taat dan disiplin dalam menjalankan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya semua rakyat mau diatur, mau mengikuti protokoler kesehatan, mau membiasakan pola hidup sehat, ya Tuhan, untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Kami mohon Tuhan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk para pemimpin gereja, supaya mampu menjalankan tugas pelayanan dan pengembalaan kepada seluruh jemaat, meskipun harus melalui menjaga jarak, ya Tuhan.
Berkati pendeta Simon Stevi. Berkati juga dengan para pengerja yang lain. Berkati penatua dan diaken. Berkati majelis jemaat GKI Agape. Berkati dan urapi mereka. Supaya mereka tetap dapat maksimal melayani berbagai kegiatan pastoral. Untuk menguatkan jemaat di dalam situasi-situasi pandemik seperti ini. Pada akhirnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Seluruh gereja di Jakarta, Tuhan pimpin seluruh gereja di Indonesia supaya berperan serta aktif untuk mendukung berbagai kegiatan dan program pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati, disinilah gereja boleh mencerminkan terang dan garamnya. Terima kasih Tuhan, banyak hal ingin kami doakan. Tapi dalam keterbatasan waktu dan bahasa, kami tidak dapat mendoakannya sekarang. Tapi kami ingin melanjutkannya di rumah kami sebagai pendoa-pendoa syafaat. Terima kasih. Kami akhiri doa syafaat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat janji baptis kita, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang dilandasi oleh firman Tuhan, yang terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dalam roh itu. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang tertera pada layar berikut ini. Dan sebagai lagu pengantar persembahan, marilah kita menyanyikan lagu KPPK nomor 368, Bagikan kepada Semua Orang. Hanya percikan sebarkan kasihnya.
malam, hai kawanku, senang yang ku dapatkan. Sandarlah kepadanya, di mana kau berada. Pada seluruh bangsa, bahwa aku dapat kasihnya, ku mau masyurkannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan di sorga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami sehari lepas sehari. Makanan, pakaian, kesehatan, pekerjaan, teman-teman, dan juga keluarga, kerabat, Tuhan sudah berikan buat kami. Saat ini kami memberikan apa yang sesungguhnya berasal daripadamu. Ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini. Berkati pula para majelis yang mengelola persembahan kami ini. Berikanlah hikmat dan bijaksana di dalam mengelola persembahan ini, sehingga dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan dapat jadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami untuk dapat mempersembahkan tubuh pikiran kami sebagai persembahan yang hidup, yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan sebagai lagu pengutusan, kita akan menyanyikan lagu KPPK 400, Kidung Berkat. Segenap jemaat GKI Agape, marilah kita mengakhiri kebaktian pada hari ini. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudari sekalian. Amin. Jemaat sekalian, ibadah telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.